Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Nasrullah sebagai pengerusi dan adik-adik dihormati sekalian, jadi kita sambung balik slot kita. Yang ketiga, melihat Islam melalui kacamata bukan Islam. Tujuannya ialah untuk melarikan fahaman sebenar Islam. Maknanya nak Islam tapi rupanya bukan Islam. Jadi cara yang ketiga ialah melihat Islam melalui kacamata bukan Islam. Okey. So, ana harap kita cukup rehat insya-Allah. Okey, jadi yang ketiga ni melihat Islam melalui kacamata bukan Islam. Jadi asas kepada perkara ini, cuma nak bawa yang kedua tadi, iaitu Islam tidak dirujuk kepada mereka yang faham Al-Quran dan Hadis. Sepatutnya dirujuk kepada orang yang faham Al-Quran dan Hadis dan bukan dirujuk kepada pemikir Islam, intelek Islam, akademisyen Islam dan seumpamanya. Okey, jadi yang ini kalau kita tengok dalil dia, Allah Ta'ala berfirman, Fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamu. Kamu kena tanya orang yang ahlal zikri, mana orang yang bidang tu, kalau kamu tak tahu. Jangan pula nak pergi tanya ustaz macam mana nak buat bangunan tinggi. Yang ni untuk bangunan, kalau tanya ustaz ni. Kalau nak bedah orang, kena tanya doktor. Jangan tanya arkitek. Ataupun jangan tanya engineer. Dia kias orang dengan engineer, kosok orang nanti. Sama juga nak tanya bab hukum hakam Islam, kena tanya orang yang pakar Quran dan Hadis. Itu makna dia. Jadi sebab itulah cara yang dicuba diwujudkan oleh Barat tadi, sememangnya dia melarikan orang Islam daripada kefahaman Islam yang sebenar. Sebab itu untuk maklumat, perkara ini bukan dibuat secara verbal. Ini dibuat secara tersusun. Sebab itulah ramai individu-individu yang digilapkan sebagai intelektual, pemikir dan seumpamanya, sebahagian daripada mereka ini mendapat fund daripada Barat sendiri. Ini antara realiti yang berlaku di dalam sebahagian besar negara-negara umat Islam. Okay. Nanti anda akan last, nanti anda akan tunjukkan satu evidence, satu peredahan oleh majalah Mujtama' berkenaan dengan rancangan dipanggil rent compression. Nanti last saya akan tunjukkan slide insyaAllah. Jadi, yang ketiganya melihat Islam melalui kacamata bukan Islam. Macam kita kata dinding yang putih, kita pakai spek warna biru. Orang tanya dinding warna apa, kita kata biru. Padahal putih, spek kita yang birunya. Begitulah senang saya nak beri gambaran. Cara yang ketiga untuk orang yang not Islam ni, tapi disajikan dengan bukan Islam yang sebenar. Jadi yang ni asas kepada larangan berfikir dengan cara demikian antaranya termaktub dalam banyak hadis. Contohnya hadis yang anda bawa di sini, Anna Umar bin Al-Khattab atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikitabin asabahu min ba'di ahli kutub. Mereka hendak terjemah maksud mafhum hadis ni. Sayyidina Umar ni dia jumpa beberapa kitab yang diambil daripada beberapa ahli kitab Yahudi, yang mana Sayyidina Umar nampak tulisan tu cukup baik, nasihat yang sangat berguna berkait dengan akhlak. Lalu Sayyidina Umar rasa kagum dengan tulisan itu, cebisan itu. Dia pergi jumpa dengan Rasulullah, tunjukkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku rasa sangat baik tulisan ini. Sepatutnya mana disebabkan diguna pakai uslub itu untuk nak jadikan akhlak orang Islam itu baik." Apa berlaku? Faradiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah. Nabi ni dia marah, dia tak marah macam kita. Kita ni kalau marah, kita sumpah seranah situ ya. Nabi tak. Nabi ni, antara sifat Nabi ialah Al-Kazimin Al-Ghaib. Al-Kazimin Al-Ghaib ni sifat Nabi-Nabi, iaitu tahan marah. Tapi macam mana sahabat boleh kenal Nabi marah? Itu kalau Nabi diam, merah muka, itu kenal Nabi marah tu. Nabi diam, merah muka. Kalau macam mana ni marah tak nampak sebab tak nampak muka merah. Tapi Nabi, bila dia marah, nampak muka dia. Tapi Nabi tak pernah hambur. Itu sifat Nabi. Hatta orang Yahudi pergi kutuk Nabi depan orang ramai pun, "Muhammad, kamu ni malah bayar hutang. Datuk kamu sama, nenek kamu saya habis keturunan dia." Bangkit keturunan Nabi. Tapi Nabi relax je. Muka je merah. Tapi Nabi tak hambur balik. Itu sifat Nabi. Jadi bila Sayyidina Umar bawa kertas ni dekat Nabi, cebisan Taurat kepada Nabi, Nabi marah. Marah dan saya sebenarnya tak faham Nabi marah, Nabi hambur. Tidak. Kemudian Nabi tegur Sayyidina Umar. Nabi tegur Sayyidina Umar, "Wahai Umar, adakah kamu keliru dengan kebenaran?
Jangan kamu buat perkara ini, ya Umar. Kalau kamu buat perkara ini, nanti hak dibawa tu mungkin betul, kamu kata salah. Nanti hak dibawa tu salah, kamu anggap benda tu betul. Jadi sebab tak tahu mana yang betul, mana yang salah. Jadi sebab itulah kata Nabi, jangan melihat kebenaran melalui kacamata yang bukan Islam, sebab Islam dah provide benda tu. Ini masalah. Sebab itu bila mana kita belajar daripada yang bukan Islam. Ini disebutkan oleh Dr. Suqardawi dalam kitab Halal dan Haram. Kita buka bab mukaddimah dia. Kalau adalah kitab Halal dan Haram, saya tak sempat nak scan muka surat tu. Yang mana Dr. Suqardawi sebut masalah umat Islam golongan yang pertama ialah orang-orang yang mempelajari barat. Dia belajar sistem barat, cara pengurusan barat, cara politik barat, cara akhlak pentadbiran barat. Kemudian dia rasa bagus, dia rasa kagum. Bila dia rasa kagum, dia tak pernah belajar tentang cara Islam. Okay. Bila dia tak pernah belajar tentang cara Islam, tapi bagi dia Islam ni mesti bagus sebab Islam tu agama dia. Lalu akhirnya daripada pandangan barat itu, dia cuba melihat Islam daripada kacamata barat. Maka kata Dr. Suqardawi, kalau apa yang berlaku pada Islam itu sama dengan barat, maka mereka akan bertempik sorak. Mereka akan gembira. Kalau tak sama, mereka akan cuba modify dan ketepikan atau apa sikit je tak sama. Mereka hanya ialah Islam dengan barat adalah sama. Ini yang cuba diketengahkan oleh sebahagian golongan di kalangan umat Islam, disebutkan oleh Dr. Yusuf Qardawi. Contoh Hanami. Dulu orang kagum dengan sistem sosialis. Sosialis ialah sistem ekonomi dalam negara komunis. Sosialis dulu, tahun 50-an, 40-an, masa tu kapitalis tak naik lagi. Negara umat Islam amnya dikuasai dan dikagumi oleh sistem ekonomi sosialis. Yang mana akhirnya ramai orang Islam yang belajar sosialis. Pentadbiran dalam sistem sosialis, keadilan dalam sistem sosialis. Sebab sosialis ni sistem dia ambil daripada orang kaya, dia akan beri kepada orang miskin. Bukan kerajaan ambil. Ini peringkat awal orang nampak bagus sistem ni. Masa mula-mula sistem sosialis diperkenalkan, semua orang puji. Masa tu kalau entum kata sosialis ni tak guna, sosialis ni bercanggung Islam, entum orang akan anggap pelik. Kalau kita baca zaman sejarah sosialis. Dan sosialis ini meresap masuk dalam negara-negara umat Islam, khususnya negara Arab. Mesir pernah menggambarkan sosialis. Syariah sampai hari ini masih sosialis tapi agak neo-sosialis. Jadi orang rasa kagum. Orang rasa hebat. Bila orang rasa baik, orang Islam yang belajar sistem sosial, dia kata sistem sosial ini bagus. Dia tak pernah belajar sistem ekonomi Islam. Tak pernah kenal sistem ekonomi Islam. Yang dia mula belajar, mula faham, mula mengkaji, ialah sistem ekonomi sosialis. Of course lah, kalau kita belajar dengan tok guru kita sosial, dia takkanlah tok guru kata sistem ini tak bagus. Dan memang mustahil entum pergi belajar sistem sosial daripada orang kapitalis. Mesti belajar sistem sosialis daripada orang yang berfahaman sosialis. Bila belajar dengan orang yang berfahaman sosialis, takkan dia kata sistem dia tak bagus. Jadi orang Islam yang guru mereka adalah tok guru sosialis, akhirnya bagi mereka sosial ini bagus. Bagus, adil. Lepas difaham sosialis, pakar dalam sistem ekonomi sosialis, akhirnya ada kesedaran Islam. Tengok pula sistem Islam, bagi dia Islam ni agama dia. Masih sistem ekonomi Islam pun bagus juga. Ekonomi sosial ni bagus, ekonomi Islam pun bagus. Jadi akhirnya apa berlaku? Dia mula start tengok sistem Islam. Buka Quran, buka hadis, pandangan ulama. Akhirnya apa berlaku? Akhirnya dia dapati bahawa Islam dengan sosial itu sama je. Contohnya, ini pernah banyak berlaku dalam sejarah dunia umat Islam. Hatta buku pun ditulis berkenaan dengan Al-Ishtirakiyah Al-Islamiyah, Sosialis Islam. Jadi akhir bila tengok Islam sama dengan sosialis. Apa tak samanya? Nabi pernah bersabda, zakat tu tukhadhu minal aghniya wa turaddu 'alal fuqara. Zakat diambil daripada orang kaya, kemudian diagihkan kepada orang miskin. Kan itu sama dengan komunis kan? Sama dengan sosialis. Jadi akhirnya mereka anggap seperti Ibn Abbas. Mereka anggap Umar bin Abdul Aziz di antara pelopor-pelopor sosialis dalam agama Islam. Sahabat tu dia anggap sebagai pelopor sosialis. Teruk tak teruk pelopor ni. Macam anda sebut tadilah. Anda sebut kisah Anakiah tadi kan.
Tok Guru dia ajar definisi kambing tu kaki empat. Dia tengok kambing kaki tiga. Dia kata ni bukan kambing. Hujah dia, bagi Tok Guru saya, Tuan Guru Haji Saleh menyatakan bahawa ini bukan kambing. Tok Guru dia tak kata itu tak kambing. Tok Guru dia ajar definisi, tapi Tok Guru tak pernah kata benda itu bukan kambing. Tapi dia pandai-pandai sangkutkan benda itu dengan dia punya pandangan. Ini yang berlaku. Ibn Abbas tak pernah kata dia setuju sosialis. Umar bin Abdul Aziz tak pernah kata dia setuju sosialis. Tapi hak yang mari ni nampak Islamik tu Islam sama dengan sosialis, dan dia nampak macam cara Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dan cara Ibn Abbas nampak macam sama dengan sosialis, maka dia terus kata Sayyidina Umar sokong sosialis, Ibn Abbas sokong sosialis. Orang yang tak faham baca buku tu, saya bawakan sekali fahaman tu bahawa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz adalah bias sosialis dan Ibn Abbas juga adalah bias sosialis. Padahal Islam adalah Islam, Islam bukan sosialis. Maknanya saya nak sebutkan di sini, akhirnya sistem Islam tu dilihat daripada kacamata dan perspektif sosialis. Akhirnya mereka kata Islam dengan sosialis itu sama je. Akhirnya tak beza. Jadi tak perlulah sangat kaji Islam ni. Akhirnya mereka kata kaji sosialis pun sama macam kaji Islam juga. Laksanakan sosialis sama macam laksanakan Islam. Akhirnya tak ada hati nak lebih mendalami apa itu sistem ekonomi Islam, dan apatah lagi untuk nak berusaha mengaplikasikan dan menegakkan sistem ekonomi Islam. Sebab apa? Dia orang dah rasa satisfied bahawa sosialis itu adalah sama dengan Islam. Hakikatnya apa beza Islam dengan sosialis? Sebab tu kita kena ingat, Islam dengan bukan Islam, garis pemisah dia tak banyak. Anda tak ingat bawa satu slide yang tunjukkan bahawa anda boleh kiaskan senang je macam chimpanzee dengan manusia. Dia punya kromosom dia, DNA dia, jauh tak beza. Persamaan 98%. Dia punya different hanya berapa persen? 2. Dia kata 2, dia kata 5. Khilaf ulama, khilaf mazhab. Ada mazhab kata 2, ada mazhab kata 5. Tapi confirm tak lebih 5. Tak lebih 5 tu sikit je kan. Maknanya DNA manusia chimpanzee tak jauh beza. Tapi walaupun tak jauh beza, kesannya cukup besar. Chimpanzee binatang berbulu, manusia binatang, bukan binatang. Manusia tak sama dengan chimpanzee dari sudut fizikal dia. Chimpanzee tak ada akal, manusia ada akal. Walaupun DNA-nya cukup sikit berbeza, sama juga dengan Islam. Sebab tu kalau orang tak faham dari sudut perspektif Islam, orang nampak Islam dengan bukan Islam sama je. Contoh anda ambil Acong dengan Ahmad. Acong ni orang yang bijak, berniaga, berjaya dalam bisnes, jujur dalam perniagaan, tak tipu dalam perniagaan, janji tepat. Ahmad pun sama, orang yang berjaya dalam perniagaan, janji tepat, tak pernah tipu dalam perniagaan, suka tolong orang. Acong pun suka tolong orang. Apa beza diorang? Apa beza dia? Beza dia, kalau tengok asas yang boleh jadi ukuran kepada kita beza antara Acong dan Ahmad, sikit dia. Apa dia? Syahadah. Syahadah, kalau tengok ucap syahadah, berapa minit? Tak sampai seminit pun. Jangan kata hok tu guru, hok jenis syadik ni. Ana setengah tu ada satu tempat tu, surau tu, dia nak ajar, imam tu nak ajar mu'alaf masuk Islam. Dia ajar mu'alaf tu mengucap macam ajar ikhra. Kawan tu dah lapelak, cukup lah kawan tu ashadu, slow-slow tu yang penting mengucap. Sama juga contohnya, zina dengan tak zina, apa beza dia? Tak banyak. Lafaz akad nikah tu berapa minit? Tak buat benda tu, walaupun benda tu walaupun simple, akad ni kalau tengok tak sampai seminit pun. Jangan kata hak itu Imam Syadi. Tok Imam Syadi kena ikut follow dia punya wording tu. Kalau silap makhraj tu kena ulang balik. Ana ingat Anas punya sepupu kahwin tahun lepas. Dia kahwin dengan sepupu Anas perempuan, dia kahwin dengan orang Gua Musa. Orang tu memang tak sekolah lah. Orang kerja kampung, masuk hutan. Jadi masa akad tu, akad dekat saya punya kampung. Jadi Tok Imam tu, Tok Imam Syadik sikit. Syadik tau Syadik? Syadik ni apa bahasa kita? Maknanya very straight lah. Not straight, tak straight sangat. Tapi kalau straight ni, benda yang ada dia punya rules, dia mesti follow rules tu 100%. Ni bukan follow rule ni, dia lebih-lebih pula. Tambah-tambah pula syarat tu. Itu Syadik.
Jadi kawan tu dari rumah dia dekat Gua Musang tu hafal yang Tok Imam dia ajar. Jawab nikahnya ialah saya terima akan nikahnya dengan mas kahwin yang sebanyak itu. Itu dia hafal. Tok Imam ni pula, Tok Imam tempat anak ni pula, ajar dia, jawab, nanti saya kata, saya nikahkan kamu berlebihan. Habis saya kata begitu, kamu kena jawab, saya terima akan nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Kawan tu belajar kat kampung dia yang sebanyak itu. Jadi kawan ni hafal yang... Yelah nak hafal benda tu, saya tak tahu berapa lah, seminggu tak cukup pun. Nak hafal benda tu, orang tak sekolah. Kemudian, habis Tok Imam tu sebut, budak tu jawab, saya terima akan nikahnya dengan mas kahwin yang sebanyak itu. Tok Imam kata tak boleh, kena sebut yang tersebut itu. Ulang kali yang kedua, bukan silap yang tu, habis silap lagi orang lain. Saya terima akan nikahnya, betul tak ingat senyap, sekejap, ulang balik. Gini Tok Imam kata, senang-senang saya tulis. Tok Imam tu tulis. Tulis, letak depan dia baca. Dia baca salah juga rupanya. Tok Imam kata, kau mana baca salah juga ni? Dia kata, minta maaf Tok Imam, saya tak reti bahasa Jawi. Rupanya Tok Imam bukan tulis bahasa Jawi, tulis tangan. Rupanya dia tak reti baca. Dia ingat tulisan Jawi. Tulisan Rumi lah tu. Ini orang panggil syadik lah ni. Kalau ikut hukum Islam sebenar, isyarat pun dah sah dah. Kalau kawan saya kat Mesir, dia kahwin. Simple je. Dia orang mengaji tinggi. Dan ayah dia pun, bakal pak mentua dia pun mengaji tinggi. Saya pergi majlis kahwin dia. Majlis kahwin dia buat kelas maghrib. Hadirin semua tu, balik walimah dia tu makan kat luar. Sebelum makan tu, dia orang buat macam tazkirah. Jadi kawan saya ni, dia buat PhD. Dia bagi tazkirah. Last tazkirah tu, saya tengoklah nama pak mentua dia tu. Dia sebab, wahai si pulang besi bulan, mana pak mentua dia. Saya rasa berkenan dengan anak pakcik. Jadi saya nak kahwin dengan dia. Pakcik setuju ke tak setuju? Pakcik tu, bakar pak mentua dia tu duduk belakang. Bakar pak mentua dia, saya bangun. Saya setuju. Hadirin semua, sah. Habis. Tak perlu bersalam, tak perlu duduk atas tilam. Lapasnya tak sampai seminit pun. Tu macam harap. Kalau itu kena macam tu, tak sempat siap tu. Ini nak sebutkan apa? Orang kata apa? Isu yang kita bincangkan tadi. Okey. Boleh nampak? Okey. Jadi, kita balik isu kita tadi. Iaitu bila mana dia tengok Islam tu daripada kacamata sosialis, akhirnya dia rasa kagum dengan sosialis, kagum dengan Islam. Bagi dia, Islam dan sosialis tak beza. Jadi kesannya apa? Kesannya bagi dia, sosialis itu sudah Islam. Dia nak Islam, tapi dihidangkan dengan hidangan yang silap. Iaitu bagi dia, sosialis itu adalah Islam. Sebab dia tak pernah kenal Islam, yang dia kenal ialah sosialis. Jadi walaupun persamaannya banyak, perbezaannya walaupun 1%, cukup untuk membezakan itu Islam dan juga bukan Islam. Sebab kesannya nanti besar. Apa dia beza Islam dengan sosialis? Siapa tahu? Beza Islam dengan sosialis. Islam ambil daripada orang kaya, beri kepada orang miskin juga. Sosialis ambil daripada orang kaya, beri kepada orang miskin juga. Tapi apa beza Islam dengan sosialis? Bezanya begini, senang je saya bagi contoh. Pokok kalau sosialis ni dia kata undang-undang dia mesti pokok tu 5 meter je tinggi. Jadi lebih 5 meter dia cantas, dia bagi kat miskin. Naik lagi, lebih 5 meter dia cantas, bagi kat miskin. Itu sosialis. Islam ni dia punya konsep, pokok tu nak besar-besar mana pun ikut pandai. 10 meter ke, 100 meter ke, 1000 meter ke. Tapi Islam sampai tahap dia potong pucuk, pucuk tu bagi kat miskin. Itu beza dia. Dalam Islam dia tak ada hak nak miliki berapa banyak, itu pula. Syaratnya mesti halal. Sebab tu dalam sistem sosialis, saya pernah duduk syariah, orang sana dia tak boleh miliki tanah lebih 20 hektar. Katakan hari ni dia kerja-kerja dapat beli tanah 18 hektar. Kemudian katakan ayah dia meninggal, Nauzubillah min zalik contohnya, ayah dia pesakakan dekat dia katakan 6 hektar. Bermakna dia ada 24 hektar. Kerajaan akan rampas 4 hektar, beri kepada orang lain. Dalam Islam, perbuatan kerajaan itu hukumnya haram. Sebab itu menafikan hak yang dipunyai oleh tuannya secara sah. Kerajaan tak berhak rampas macam tu dalam hukum Islam. Tapi itu sosialis. Jadi masa orang kagum dengan sosialis dulu, orang tak pernah bangkit isu ni. Masa-masa nampak sosialis bagus, sosialis adil, bantu orang miskin, semua tepuk tangan.
Tapi akhir apa berlaku? Hari ini terbukti sosialis korak. Jatuh sosialis. Apa sebab? Antaranya di samping jatuhnya kerajaan komunis, dalam masa yang sama dalam sistem sosial ini terbukti tidak produktif. Sebab masing-masing nak buat kerja, malah. Kerja kuat-kuat pun dah terdapat kereta. Banyak kat jangan apa nak buat apa. Baik orang kata kerja sekodar je. Cukup ada tanah 20 hektar, ada duit sebanyak pergian-pergian, nak kalau duit banyak pun nak buka bisnes baru tak boleh. Sebab dalam negara sosialis ni, dia tak ada hypermarket. Kedai semua sama rata je. Kalau orang tu kerja doktor, dia tak boleh jual ubat. Dia boleh check sahaja ubat, dia tulis nama ubat, orang tu kena beli dekat farmasi. Dia tak boleh conquer semua bisnes. Itu dalam sistem sosialis. Dalam Islam tak ada masalah. Perkara yang tidak dibenarkan oleh sosialis. Tapi saya nak gambarkan di sini ialah bagaimana orang Islam pada zaman tu melihat sosialis daripada perspektif Islam, melihat Islam dari perspektif sosialis, akhirnya dinding yang putih nampak biru sebab dia pakai spek biru. Itulah senang. Akhirnya Islam tu dia nampak sama macam sosialis sebab dia pakai spek mata sosialis. Itu masalah dia. Sama juga dengan dunia moden pada hari ini, disebutkan oleh Dr. Sokotau yang sosialis itu saya yang cerita. Dr. Sokotau cerita benda yang moden. Orang belajar tentang keadilan ekonomi kapitalis, pengurusan ekonomi kapitalis. Orang yang belajar tentang politik kapitalis, politik demokrasi. Akhirnya dianggap Islam demokrasi 100% sama. Akhirnya dianggap kapitalis dengan Islam sama. Akhirnya tak beza Islam dengan bukan Islam, sebab dia mereka melihat Islam itu daripada perspektif yang dia belajar yang bukan Islam. Ini antara masalah yang berlaku pada hari ini. Sebab akhirnya orang seperti ini dicanang-canangkan sebagai golongan intelek, golongan akademisyen dan seumpamanya. Akhirnya dianggap oleh masyarakat sebagai orang yang berautoriti untuk bercakap tentang sesuatu benda. Sama juga undang-undang Islam diperlihatkan dalam bentuk common law. Islam, kebebasan berfikir dilihat dari sudut perspektif liberal. Persamaan yang banyak walaupun perbezaan yang sedikit itu ditutup untuk menampakkan bahawa Islam dengan bukan Islam adalah sama. Ini masalah dia. Contohnya hari ini, ada orang cuba menganggap bahawa liberal klasik itu adalah Islamik. Sebabnya dan sudut liberal klasik punya pandangan terhadap kebebasan, kewangan dan seumpamanya sama macam Islam. Padahal tak sama. Walaupun perbezaannya tak banyak, iaitu Islam membataskan akal. Bukan boleh fikir semua. Liberal klasik ni boleh gunakan akal sebebas-bebasnya, tak ada had. Itu sudah cukup untuk menyatakan bahawa liberal tidak Islamik. Sebab perbezaannya sedikit merupakan memberikan impak yang besar. Sebab itu merupakan substance yang berkait dengan agama Islam. Ini antara contoh yang saya bagi yang menunjukkan hari ini banyak pandangan-pandangan yang sebenarnya mengelirukan yang dianggap itu adalah Islam. Ringkasnya ialah kita ni orang Islam mesti faham Islam dan tengok sosialis, tengok kapitalis, tengok cara demokrasi barat dari perspektif Islam, bukan tengok Islam daripada perspektif tersebut. Jangan terbalik. Ini antara benda yang sebenarnya bahaya. Kalau orang Islam mengkaji falsafah-falsafah barat tanpa ada asas daripada agama Islam itu sendiri. Ini yang akhirnya membentuk individu-individu seperti Farish Noor, golongan-golongan sister ni Islam dan seumpamanya. Maka akhirnya apa berlaku? Akhirnya mereka tersasar daripada Islam yang sebenar. Dan mereka-mereka ini biasa dilabel sebagai pemikir Islam, intellectual Islam, academician Islam dan seumpamanya. Tapi hakikatnya, orang yang nak kepada Islam akhirnya silap berguru dengan mereka. Berguru ni bukan bermakna kita pergi bawa kitab jumpa dia, tidak. Cukup dengan makna kita nak menyelesaikan sesuatu benda, kita rujuk kepada tulisan mereka, rujuk kepada buku mereka, sudah cukup untuk menjadikan mereka sebagai guru kita. Ini antara masalah moden yang berlaku pada hari ini. Okey. Seterusnya ialah menggambarkan Islam adalah agama idealistik. Okey. Jadi Islam adalah agama yang baik. Jadi tidak boleh mewujudkan pertembungan. Semua mesti toleransi dan baik belaka. Ini antara contohlah bentuk serangan pemikiran.
Jadi dia anggap Islam ni agama idealistik. Islam ni bagus. Bila bagus ni tak boleh bergaduh dengan orang. Ha. Itu bagus. Bukan kata tak bagus. Tapi benda ni adalah merupakan benda yang ideal. Tidak realiti. Yang realitinya ialah manusia ni berbagai. Ada tempat kita kena toleransi. Dan ada tempat kita wajib temu. Benda ni pernah dia ajukan kepada Nabi. Wahai Muhammad, sebab pemari Islam ni nak bergaduh lah apa. Sepatutnya Islam ni bagus. Ugama tak bergaduh dengan orang. Ni sebab apa pergi bergaduh dengan orang Quraisy. Anak beranak sendiri pula. Akhirnya Allah Ta'ala sebut macam mana. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah Ta'ala mahu, Allah Ta'ala boleh jadikan kamu ni satu je. Satu fahaman, satu cita rasa, satu persepsi, satu mazhab, satu agama. Allah boleh buat. Tapi, wala yazaluna mukhtalifin, manusia itu sentiasa berbeza pendapat. Jadi maknanya, kalau kita berkaji ayat ni, ini merupakan realiti. Yang kita kata, yang kita mesti tolerate, tak boleh bergaduh dengan orang, kalau boleh kita kena tolerate semua benda. Ha? Jadi akhirnya, asas kepada itu akhirnya, hak tempat kita kena bertegas, kita tak bertegas. Hak tempat kita kena cegah, kita tak cegah. Itu kesannya. Menjadikan orang Islam rasa satisfied. Islam yang sebenar ialah Islam yang tak boleh bergaduh. Padahal Allah telah sebut dalam Al-Quran, kalau Allah mahukan manusia ini sama, tak bergaduh, Tuhan boleh jadi satu, semua satu je. Semua satu fahaman, semua satu agama, tak ada agama lain, hanya agama Islam je. Tapi realitinya tidak. Manusia berselisih pendapat. Jadi Islam ajar kita hukum. Apa hukum Islam? Ada tempat yang tak boleh haram kita bergaduh. Walaupun berselisih pendapat. Contohnya, bab yang tidak ditekankan oleh Islam. Contohnya, aplikasi ayat tadi. Mana hari ini kita ada semua pakai baju sama tak ada? Seorang pun tak ada. Menunjukkan cita rasa kita berbeza. Cara sikat rambut pun lain-lain. Kalau panjang pendek tu, okay lah. Tu malah rajin pergi kedai guntingnya. Tapi saya sebutkan, mana ada orang sama, tak ada. Tempat yang macam ni, tak boleh kita bergaduh. Jangan kata, entah ni tak sikah, ni tak pakai jubah. Tak boleh. Selama mana dia apa dia tutup aurat dan seumpamanya, itu nohak. Okey. Tapi ada tempat, yang mana Allah Ta'ala berfirman, فَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْدٍ لَفَسَرَتِ الْأَرْضِ. Allah Ta'ala kata, kalau aku tidak wajibkan kamu bertembung, berlawan antara satu sama lain, bumi ni akan rosak binasa. Mana ada tempat Allah Ta'ala ni bukan kata haram kita bergaduh. Allah wajibkan kita bergaduh. Ha, itu bahasa senang saya nak sebut. Apa bukti dia? Ayat yang saya bacakan tadi. Tuhan kata, kalau wahai orang Islam, kalau aku tak fardukan kamu lawan yang batin, bertembung, bergaduh dengan yang batin, bumi ni akan rosak. Kalau kita orang Islam ni baik belaka, tak nak lawan hak batin sebab takut bergaduh, akhirnya hak batin itu dia lagi luas dia punya pengaruh. Kita orang Islam tak nak lawan sebab apa? Takut bergaduh. Tuhan kata, kalau aku tak wajibkan kamu lawan dengan dia, nescaya bumi ni akan rosak binasa. Hak batin itu semakin luas. Kita orang Islam hak baik ni semakin sempit. Sebab apa? Tak nak bertemu sebab takut bergaduh. Tahu? Hakikatnya Tuhan wajibkan kita bergaduh dalam bab yang wajib kita bergaduh. Contoh anda ambil. Sebab ayat ni dia ada 2-3 tempat dalam Quran. Antaranya, ayat ni difirmankan oleh Allah lepas dari kisah pertembungan antara Talut dengan Jalut. Kisah kalau kita refer sejarah lebih awal. Lepas daripada Fir'aun dikalahkan oleh Allah melalui Nabi Allah Musa AS. Lepas Nabi Musa menang, sepatutnya balik ke Mesir, uzlah, bina masjid, buat ibadat, bina diri, tekankan kita kata tarbiyah dan juga kita kata bina keluarga dan seumpamanya. Tapi tak. Allah Ta'ala wajibkan Nabi Musa dan juga Bani Israel pergi ke Palestin. Untuk apa pergi ke Palestin? Bani Israel dah berhasrat lepas daripada Fir'aun dihancurkan dalam Laut Merah. Bani Israel berhasrat balik semula ke Mesir, bina negara, bina keluarga, bina tekankan ibadat, tapi Allah tak izinkan. Allah perintah Nabi Musa dan Bani Israel supaya pergi ke Palestin. Untuk apa pergi Palestin? Inna fiha qauman jabbari. Kerana di Palestin itu ada kaum yang jahat, yang zalim, yang sedang menumpahkan darah di Palestin. Padahal apa kena mengena Nabi Musa dengan Palestin? Palestin itu dengan Mesir kan jauh. Ratus kilometer. Bukan dekat, apa nak pergi campur urusan Palestin ni?
Palestin tu tak bukan negara yang menaungi Mesir, tidak. Mesir, Palestin. Tapi kenapa Allah Taala pergi suruh perintah Bani Israel bersama dengan Nabi Musa pergi serang Palestin? Dahlah Palestin tu negara lagi kuat. Kaum Jabari. Jabari maknanya kaum yang ganas, kuat dan jahat. Kalau ganas saja, tak kuat, memang tak ada isu. Kalau ganas saja kuat, tak zalim, tak jadi isu. Tapi ini dah kuat, ganas, zalim pula. Kata Allah, wahai Musa, kamu kena pergi sana membebaskan kota Palestin daripada kaum Jabari. Tapi apa jawab Bani Israel? Ya Musa, inna fiha qauman jabbari wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Wahai Musa, kami tak nak pergi ke Palestin sebab kami tahu di sana ada kaum jabbari. Kalau mereka lari keluar, baru kami pergi serang dia. Dia main Nabi Musa pula. Dia tak nak pergi. Dia kata, wahai Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah kamu dengan Tuhan kamu berperang di Palestin, kami tak nak pergi. Inna hauna qa'idun, kami hanya nak duduk di sini aja. Tak cukup setakat tu, dia kata, wahai Musa, boleh, kami boleh pergi. Tapi dengan syarat. Mereka lari dulu, baru kami pergi sekarang. Dia main Nabi Musa. Akhir apa berlaku? Nabi Musa putus asa, diwafatkan oleh Allah bersama dengan Nabi Harun sebelum misi kota Palestin dibuka, disempurnakan di zaman Nabi Musa. Akhirnya apa berlaku? Allah Ta'ala laknat mereka. Laknat mereka disesatkan di padang pasir Sinai selama 40 tahun. Lepas itu, mereka dijajah oleh kaum Jabari. Asalnya kaum Jabari tak kacau mereka pun. Tapi selepas 40 tahun, di zaman mereka enggan berjihad, kaum Jabari semakin luas kuasa dia, semakin melebar sayap dia. Semakin luas kawasan jajahan mereka, sampai kepada zaman 40 tahun lepas itu, akhirnya Jabari jajah mereka. Bila Jabari jajah, baru dah nak berjihad. Akhirnya, bila timbul zaman jihad tu, zaman Talut, akhirnya Jabari dikalahkan. Akhir kisah itu, apa Tuhan sebut? Kalau aku tak fardukan kamu lawan hak batil, hak batil itu akan berleluasa. Sebab itu Allah Ta'ala fardukan Nabi Musa pergi serang Palestin, walaupun pada masa itu Palestin tak kacau mereka. Sebab oleh kerana benda itu batil. Sebab itu maknanya yang kena atas kepala pun nak lawan. Ada tempat wajib lawan, ada tempat haram lawan. Ini tempat kita kena identify betul-betul. Jadi sebab itulah orang yang idealistik tentang Islam ni, maknanya selama-lamanya kita jangan lawan lah. Kita mesti berdamai. Jangan bergaduh. Itu idealistik. Tapi realiti tak begitu. Jadi idea-idea seperti ini akhirnya dimasukkan dalam pemikiran orang Islam. Walau negara dijajah macam mana pun mereka senyap. Ini antara bentuk serangan pemikiran yang ditanam dalam pemikiran orang-orang Islam. Okey. Yang seterusnya, contohnya lah. Nak ambil antara bentuk idealistik ni, mesti menyempurnakan iman dan tarbiyah terlebih dahulu. Baru boleh terlibat dengan amar makruf, nahi mungkar, berjihad dan seumpamanya. Ada yang jadi fahaman seperti ini. Nak tunggu komplit dulu. Komplit apa? Iman dulu, barulah boleh pergi berjihad. Komplit tarbiyah dulu, baru boleh buat dakwah. Itu semua tak betul. Sebab apa tak betul? Apa sebab benda itu tak betul? Sebab benda itu hanya idealistik. Hakikat, reality, kita boleh tahu ke iman kita sempurna tak sempurna? Tak boleh tahu. Hakikatnya ada alat ke tak boleh, kita boleh buat. Masuk dalam tu, kalau iman sempurna, dia senyap tak bunyi. Kalau iman tak komplit, dia bunyi tik-tik-tik. Ah, iman tak komplit tu. Ada ke tidak alat macam tu? Tak ada. Maknanya kalau yang itu menampak, bagus kan, kita mesti komplit kita punya tarbiyah dulu. Sempurnakan solat kita dulu. Sempurnakan, kita kata, rawatib kita dulu. Sempurnakan tahajud kita dulu. Nak sempurna semua, baru dah ibadah benda tu tak betul. Apa dalil anda kata tak betul? Dalilnya apa? Dalilnya ialah kewajipan bukan ditentukan oleh kehendak dan kesediaan kita. Kewajipan sesuatu perkara ditentukan oleh syarat kewajipan, bukan ditentukan oleh kehendak kita. Contoh anda ambil senangnya. Entah semangat macam mana pun nak solat, enta tak boleh solat zuhur pukul 12, pukul 10 tengah, pukul 10 pagi. Semangat macam mana pun tak boleh solat zuhur pukul 10 pagi. Kenapa? Sebab tak cukup syarat. Syarat wajib solat zuhur, berakal, baligh dan antaranya mesti masuk waktu.
entah tak boleh nak tentukan sendiri semangat macam mana nak solat zuhur pun tak boleh solat. Tapi kalau entah malas macam mana pun, sembahyang subuh tadi pun tertinggal contohnya, sembahyang isyak semalam tak komplit, bila masuk waktu zuhur, wajib sembahyang ke tak wajib sembahyang? Saya nak tanya, wajib sembahyang ke tak wajib sembahyang? Wajib. Kenapa wajib? Padahal solat isyak semalam tak sembahyang ni, subuh tadi tak qada. Masuk zuhur, wajib sembahyang ke tak wajib sembahyang? Ke tak wajib? Hukumnya wajib. Sebab apa wajib? Sebab kewajipan itu bukan kita tentukan. Walaupun pada masuk waktu zuhur tu rasa malas semayang, rasa berat semayang, rasa tak ready nak semayang, ready ke tak ready ke, semalam isyak semalam dah solat ke, zakat dah bayar ke belum ke, bila tiba time waktu wajib semayang, kena semayang. Nampak? Jadi makna kalau orang kata nak complete dulu kemudian barulah nak involve dalam benda lain, itu tak betul. Sebab setiap kewajipan dia punya permulaan bila cukup syarat. Sebab tu ada sahabat hari ni masuk Islam dalam perang Uhud. Esok tiba-tiba berlaku perang Uhud. Semayang tak belajar lagi, puasa tak pernah lagi, semayang pun tak pandai lagi. Tiba-tiba esok berlaku perang Uhud. Apa berlaku? Dia terus pergi perang. Nabi tak kata, kamu jangan pergi dulu, kamu kena semayang dulu. Tak ada. Sebab apa? Semayang adalah satu kefarduan yang dikehendaki syaratnya. Tahu, cukup syarat, akil, baligh dan seumpamanya. Cukup syarat, kena sembahyang. Tapi kawan tadi baru masuk Islam, tak sempat nak belajar. Ilmu tak cukup lagi. Tiba-tiba esok berlakunya gendang jihad. Musuh dah nak serang Madinah, berlaku perang Uhud. Dia terus pergi berjihad. Bila dia pergi berjihad, syahid, mati. Nabi mengkategorikan dia sebagai ahli syurga. Kalau kau kena, tak boleh lah sebab orang kata tarbiyah tak komplit lagi, sembahyang tak komplit lagi. Ini saya sebutkan sebagai antara bentuk serangan pemikiran. Nak suruh orang Islam ni tak buat benda lain dan bergelumang dengan orang kata theory complex, akhirnya bila orang Islam pegang dengan fikrah seperti ini, akhirnya semua kerja tak jadi. Semayang dia pun confirm tak komplit. Sebab tak ada manusia dalam dunia yang komplit. Itulah antaranya yang menjadikan sebahagian daripada umat Islam meninggalkan kewajipan tanpa disedari. Okey, boleh nampak? Boleh? Okey, ini yang kedua. Kemudian yang kedua melarikan fahaman sebenar Islam. Yang ketiganya memburukkan Islam. Yang tadi makna Islam tapi silap. Silap tanggapan terhadap Islam itu sendiri. Yang keempat ni jelas. Yang keempat daripada poin kita yang ketiga. Yang kedua kan? 4, 3, 2, 1. Okey, daripada poin kita yang kedua. Melarikan fahaman sebenar Islam melalui Islam dirujuk kepada falsafah, nama dan definisi. Melarikan fahaman Islam sebenar Islam melalui mewujudkan referensi Islam kepada pemikir dan lain-lain. Kemudian, melihat Islam melalui kacamata mengenai Islam. Yang keempat, menggambarkan Islam adalah agama idealistik. Okey. Kemudian yang ketiga, memburukkan Islam. Kita sampai pukul 11 kan. Sebab okey. Lastnya memburukkan Islam melalui Islamfobia, hukum jihad, mewujudkan pelbagai aliran pemikiran Islam yang tidak asli, mengutamakan isu furuk berbanding dengan isu usul. Ini bukan yang ketiga, ini yang keempat. Yang ketiga, memburukkan Islam melalui Islamfobia dan hukum jihad. Ini sangat mungkin masa tak izinkan. Cuma ringkasnya, anda nak terangkan banyak sikit tentang Islamfobia. Ini banyak yang berlaku dalam masyarakat umat Islam pada hari ini, yang mana bila sebut Islam je, terus tutup minda. Tapi hakikatnya, mereka tak faham tentang Islam. Mereka inilah orang kata mamak jahat. Tengok orang kata mamak jahat, belakang orang semua orang kata. Kita pun kata sekali. Lagi excited daripada orang yang asal. Mamak jahat, mamak jahat. Akhirnya tanya kita, apa sebab mamak jahat? Tak tahu. Akan pelik yang tu. Islam ni tak sesuai. Islam ni kalau laksanakan,
teruk dia diskriminasi orang bukan Islam. Cuba tanya orang kata begitu, dia faham tak Islam tu apa? Itu Islamophobia. Nanti anda akan tunjukkan beberapa research yang anda telah buat yang menunjukkan bahawa Islam ni sebenarnya innama bu'istu bil hanifiyyati samhah. Agama Islam ni ialah agama yang betul-betul bersifat, orang kata apa? Yang betul-betul bersifat fitrah. Fitrah ni maknanya disukai oleh semua manusia tak kira Islam atau bukan Islam. InsyaAllah, jadi nanti anda akan tunjukkan beberapa fakta kajian yang telah buat. Yang kedua, anda selesaikan yang dulu dengan masa yang sedikit yang ada. Hukum jihad. Jihad pada hari ini cuba dihapuskan daripada orang Islam, khususnya oleh Amerika Syarikat. Contohnya yang anda ambil, dia Universiti Al-Azhar sendiri. Universiti Al-Azhar sendiri, kalau tahun 4 Universiti Al-Azhar, biasanya dia akan belajar bab yang khusus tentang hukum hakam berjihad. Hukum hakam berjihad ni dengan makna jihad qital. Sebab jihad ni bukan saja jihad lidah, jihad tu ada orang nak tutup jihad qital tu, nak tekankan hanya ni je jihad. Hakikatnya jihad al-qital adalah merupakan salah satu bentuk hukum yang besar dalam Islam. Dan perkara ini cuba dihapuskan maklumat ini oleh Amerika Syarikat, khususnya daripada orang-orang yang belajar agama sendiri. Contohnya di Universiti Azhar. Universiti Azhar yang kah ceritanya, Amerika bagi arahan sebab Husni Mubarak ni, Mesir ni memang anak didik Amerika betul. Amerika kata A, dia kata A. Amerika kata B, dia kata B. Syekh Al-Azhar almarhum, boleh sebut rahimahullah ta'ala, Syekh Tantawi. Syekh Tantawi ni kalau Mubarak kata A, dia kata A. Mubarak kata B, dia kata B. Memang ulama kerajaan betul ni. Dulu isu orang yang istishhad yang bom diri, berani syahid di Palestin, bila Husni Mubarak kata benda tu tak boleh, benda tu mati katak, Syekh Azhar pun kata mati katak sekali. Bila Husni Mubarak tarik balik, dia kata orang yang bom diri tu adalah syahid. Bila Perancis kata orang Islam tak boleh bertudung di sekolah, dia kata itu hak Perancis. Bila berkait dengan arahan Amerika suruh hapuskan subjek jihad daripada tahun 4, dia cuba hapuskan subjek jihad daripada tahun 4. Kesannya ialah usaha daripada Syekh Tantawi ini ditentang oleh ulama-ulama Azhar. Sebab ulama Azhar ni dia ada satu pengaruh, dia ada satu, sebab kalau ikut sebelum zaman Syekh Tantawi, ulama Azhar ni kuasa dia besar. Syekh Tantawi atau Syekhul Azhar dilantik oleh, dia panggil macam jabatan ulama macam itulah, dia panggil jabah ulama. Dilantik oleh ulama-ulama Azhar. Tapi zaman Tantawi ni, ketua Azhar tu atau Syekh Azhar dilantik oleh presiden, dilantik oleh Husni Mubarak. Jadi bila mana terima arahan suruh hapuskan subjek tu, jadi Husni Mubarak nak Syekhul Azhar nak hapuskan subjek tu, tapi ditentang oleh jabah ulama. Antara ketua yang tentang ialah Tok Guru saya sendiri, namanya Dr. Yahya Sulaiman. Yang ini saya sempat belajar secara talaki di rumah dia masa dia dibuang daripada Azhar. Lepas dia lawan Syekh Tantawi tu, ulama-ulama Azhar semua tak setuju buang subjek tu, dan dia yang lead, akhirnya dia dibuang daripada Al-Azhar. Bila dibuang daripada Azhar, dia saman masuk mahkamah industri. Saman tapi ialah orang kata mahkamah korak. Hari ini filing case setahun tu tak percaya lagi. Tapi dalam masa yang sama, Syekh Tantawi saman dia balik atas beberapa tuduhan. Hari ni filing, seminggu lepas tu percaya. Dalam tempoh perbicaraan tu, saya sempat ingat lagi, masa tu dia kata saya tak ada harapan lah. Kalau saya tunggu sini, confirm dia orang akan menang. Bila dia orang menang, saya confirm kena penjara 2 atau 3 tahun. Baik saya keluar daripada Mesir. Akhirnya dia lari keluar daripada Mesir, pergi ke kota. Ini antara contoh jelas yang menunjukkan kepada kita bahawa dalam negara-negara yang korup yang seperti ini, dengan jelas subjek jihad dan seumpamanya cuba dibuang daripada umat Islam. Sebab itulah kalau kita tengok, akhirnya jihad digembar-gemburkan sebagai benda yang negatif. Jihad ni benda ganas, jihad ni benda kejam. Akhirnya hak boleh buat ganas mereka je. Orang Islam kena terima je. Ini kesan terhadap umat Islam. Dan akhirnya orang Islam beranggapan negatif kepada mereka-mereka di kalangan orang Islam yang berada di medan jihad. Ini kesan dia.
Sebab itulah kalau kita tengok, perkara-perkara yang seperti ini dimasukkan dalam pemikiran orang-orang Islam, yang akhirnya orang Islam meninggalkan hukum berjihad yang merupakan hukum yang sangat suci dalam Islam. Sebab kita berjihad berbeza dengan peperangan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Dan kalau tidak kerana jihad, kata Sayyidina Umar, ma taraka qaumul jihad illa ammahumullahu bidzulli wal fasad. Tidaklah sesuatu kaum itu meninggalkan jihad. Mana jihad itu mana jihad peperangan. Melainkan Allah Ta'ala akan menjadikan mereka kaum yang hina dan kaum yang keji. Itu betul yang disebutkan oleh Sayyidina Umar. Bila mana orang Islam meninggalkan jihad, akhirnya negara mereka dijajah dan musuh berleluasa. Ini antara contoh kita kata macam mana mereka memburukkan imej Islam, khususnya melalui hukum berjihad yang akhirnya menganggap Islam ini sebagai teroris. Kemudian yang seterusnya ialah yang keempat ni saya ingat, tengok kalau sempat saya sebut, kalau tak sempat saya tak sebut. Cuma yang ketiga ni, Islamophobia ni saya ingat nak ambil masa sikit. Saya nak terangkan tentang Islamophobia dan macam mana benda tu masuk dalam negara-negara umat Islam khususnya, dan boleh mempengaruhi pemikiran orang Islam secara khasnya. Dan kemudian yang ke lastnya saya cerita sikit lah, yang dengan masa yang ada sebanyak 5 minit. Jadi yang ketiganya, musuh-musuh Islam ni dicuba untuk memperbanyakkan aliran-aliran dan juga gerakan-gerakan Islam. Antaranya ialah dengan cara menubuhkan gerakan-gerakan Islam yang boleh kontra dengan gerakan Islam yang sebenar. Jadi akan nampak banyak gerakan Islam. Ini saya akan tunjukkan nanti insyaAllah daripada rancangan Rand Compression. Rank compression daripada majalah Mujtama. Dah buang ke? Dia artikel ni asalnya dia artikel bahasa Arab. Dia dikeluarkan oleh majalah Mujtama bulan 5 tahun lepas. Ni dia punya muka depan dia. Anda yakin kalau anda tunjuk isi pun itu tak boleh baca juga. Jadi anda terjemah sahaja. Ringkas daripada terjemahan ni begini, yang anda boleh consider satu contents dia. Kalau kita nak baca ni panjang ni, dia majalah Mujtama', dia telah menemui, dia saya tak pasti dia ambil daripada WikiLeaks ke apa, Allah Alam. Tapi Rand Compression ni ialah Rand Compression ni adalah satu, kita tahu kan Amerika dia banyak apa swasta kan, research dan seumpamanya. Rand Compression adalah salah satu syarikat yang serve untuk Pentagon, khususnya untuk Kementerian Pertahanan. Jadi isu yang disebutkan oleh Rand Compression ialah musuh Amerika ni satu je, iaitu mana-mana orang Islam yang nak kembali menegakkan Islam, tu je musuh dia. Tak kira lah dia nak tegakkan Islam dengan aliran kanan ataupun aliran kiri. Maksudnya tak kira lah dia nak tegakkan syariah tu melalui jihad, peperangan macam berlaku di Afghanistan, di Iraq, ataupun nak tegakkan syariah melalui cara demokrasi dan seumpamanya. Cara tu tak penting. Yang bahaya ialah dia nak tegakkan Islam. Mana kalau boleh, orang Islam tanpa syariah, dan syariah tanpa orang Islam. Itu yang dia nak. Jadi dikata kalau negara yang berperang, tak ada masalah. Yang ni kita boleh hantar tentera, boleh tangkap dia, boleh bunuh dia. Tapi bagaimana dengan negara-negara yang tidak berperang? Contoh disebutkan dalam kajian ni, tak maaf nak sebut . Disebutkan antaranya ialah Malaysia sendiri. Macam mana nak berhadapan dengan golongan-golongan yang nak tegakkan syariah dalam diri, keluarga, masyarakat dan negara? Itu musuh sebenar Amerika Syarikat. Macam saya ceritakan sebelum ni, our position is, kita punya strengthen ialah bila mana kita kembali kepada Quran dan Hadis. Kalau kita mengamalkan syariat Islam dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita, dunia kita, kita akan jadi kuat. Kalau kita tinggalkan benda tu, kita akan jadi lemah. Jadi Amerika faham benda ni. Sebab tu dia orang pastikan sepasti-pastinya orang Islam tak kembali kepada syariat. Itu dia orang punya pesan. Jadi kata dia orang, ini bukan nak kata ni, Rand Compression sebut bahawa dalam negara-negara yang seperti ini, yang kita tak boleh nak tangkap dia, tak boleh nak penjarakan dia, tak boleh nak
nak hapuskan gerakan dia, maka golongan yang seperti ini mestilah disebut, mesti kerik Islam ala mereka. Yang mana Islam ala mereka ni, concern mereka bukan kepada mereka yang tak nak laksanakan Islam. Concern mereka ialah lawan hak gerakan Islam, hak nak kembali kepada syariah ni. Jadi akhirnya ditubuhkan gerakan-gerakan. Sama ada ditubuhkan tu dia initiate benda yang tak ada jadi ada, ataupun benda tu, benda tu dah ada tapi tak subuh. Contohnya orang tu dia ada fikrah, fikrah dia pelik sikit. Fikrah dia pelik, ganjil. Jadi mereka mula bagi support. Support tu kadang-kadang tak secara direct. Maksud tak secara direct ni maknanya, katakan orang tu dia tak suka mereka, tapi pemikiran Islam dia pelik. Dan pemikiran Islam dia tu, kalau dinaikkan dia boleh kontra dengan gerakan Islam yang nak kembali kepada syariat. Jadi orang yang macam ni, mereka akan hantar orang, CIA dia ke apa ke, yang ada bisnes melalui duit, orang ni lah yang akan gilap orang ni sampai jadi famous, sampai di publishkan di kalangan masyarakat. Akhirnya dia menjadi satu fahaman yang, ataupun fahaman Islam yang ada dominasi dalam negara umat Islam. Ini antara cara-cara yang diatur oleh Barat, macam mana nak pastikan gerakan Islam tu tidak terlalu grow dan dapat dibantutkan oleh gerakan-gerakan Islam yang dikreat oleh Amerika Syarikat. Sebab itulah saya tak nak sebut nama. Banyak nama-nama pertubuhan Islam pada hari ini yang nampak zahirnya nampak bagus, tapi hakikatnya mereka dapat funder yang besar daripada Barat. Secara senyap-senyap mereka dapat funder yang besar daripada Barat. Ini anda tengok dengan mata kepala sendiri dan pergi ke tempat pusat mereka sendiri, dan confirm mereka dapat fund yang besar daripada Barat untuk beroperasi di Malaysia. Jadi sebab itulah benda yang seperti ini, kita hanya boleh selamatkan diri kita dengan satu cara je. Kita berpegang dengan syariat. Itu je. Macam mana cara berpegang dengan syariat? Macam anda sebutkan semalam, kita mesti merujuk kepada pakar-pakar dia. Sebab Islam yang seperti ini biasa dibawa oleh bukan orang tahu agama, yang digelar sebagai profesional dan seumpamanya. Kemudian yang keduanya, kita kena ingat bahawa Islam ni niat saja baik tak boleh, tak cukup. Niat yang baik mesti disertai dengan perbuatan yang baik. Maknanya kalau kita, oh bagus dah, dia ni dah nak Islam juga, apa salah nak bergaduh ya? Contohnya, dia nak baik juga, dia nak tegakkan Islam juga, dia nak khalifah lagi, ha, contohnya. Jadi niat yang baik saja dia tak cukup, melainkan mesti disertai dengan perbuatan yang betul. Dalam pepatah Arab ada menyebut, inna safinata la tajri alal yabasi. Betul lah kapal tu nak tuju destinasi yang betul, tapi kalau kapal tu duduk atas darat, kita naik tak sampai destinasi. Niat sahaja tak akan sampaikan kita ke destinasi. Mesti niat disertai dengan cara yang syariah compliant. Nah, itu bahasa senangnya. Jadi kalau niat betul nak sampai ke satu destinasi, kita pergi tumpang kapal yang duduk atas darat, bila nak sampai? Rupanya kapal tu tipu daya kita je. Ha ni nak pergi ke, katakan nak pergi ke Tokyo, kita bertumpang naik, terusnya ah, macam tu. Mana kapal ni tak bergerak ni? Ataupun kapal tu bergerak, enjin yang bergerak. Kita ingatkan berjalan, rupanya tak berjalan. Tu orang kata orang Islam kena tipu. Benda ni banyak. Sebab tu dalam Islam, niat sahaja tak cukup. Benda ni bukan sahaja diimplementasi dalam siasat syariah, dalam gerakan Islam, tetapi perkara ini juga diimplementasi dalam ibadat, munakahat, jinayat, iktisad, muamalat, semua benda. Contoh Nabi, boleh ke tidak entah semayang dekat surau rasa tak khusyuk sebab bising ramai sangat? Kalau semayang seorang ni sedap je, tapi semayang seorang pun tak khusyuk juga. Nak lagi menghatirkan niat, entah pergi semayang mengadap pokok. Bila mengadap pokok tu rasa, oh khusyuk tu mari sedap betul. Boleh ke tak betul? Okay. Boleh ke tak boleh? Why tak boleh? Sebab cara tu tak syarat compliant. Tapi boleh ke niat tu mengharuskan cara tu? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Apa dalil dia? Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Bahawa banyak dalam Quran sebut beriman dan mesti disertai dengan amal yang soleh. Mana amal yang betul? Niat yang betul tak cukup. Sama juga dalam bab jinayat. Entah jadi cikgu, ajar anak murid nak suruh pandai,
Tiba-tiba murid itu degil. Dan kita rasa murid ni kalau besar jadi perompak besar ni. Niat kita tak nak wujudkan perompak masa depan, kita pergi pancung leher budak tu. Kena kisah ke tak nak kisah? Tak boleh entah pergi bagi alasan ke hakim. Wahai hakim, niat aku baik. Aku tak nak budak ni jadi perompak. Ha, kias kepada kisah Nabi Khair dia bunuh budak tu. Tak boleh. Sama juga contohnya, entah nak tabarok dekat kawan entah. Tapi tak tahu nak bagi dekat si Mamat ke dekat si Ali. Akhirnya, Mat, Ali, jom kita main tiga orang, kita main teruk. Aku nak bagi duit ni, tapi tak tahu bagi siapa. Ali pun sama, Mat pun sama. Akhirnya, tiga orang tu, setiap orang bagi 100. Setiap orang kata, kalau tak ikhlas, tak boleh masuk. Syaratnya mesti ikhlas. Akhirnya, seorang taruh 100, seorang taruh 100, seorang taruh 100, main teruk. Akhirnya, dia kata, aku ikhlas bagikan duit ni derma kepada siapa yang menang. Ikhlas sungguh. Bukan ikhlas tipu-tipu ni. Ikhlas betul ni. Akhirnya, Ali menang. Kita pun kata, Ali, aku ikhlas bagi kat Hang 100 ni. Mamat pun kata, Ali, aku bagi ikhlas kat Hang 100 ni. Halal ke haram? Haram. Sebab apa? Judi. Niat ikhlas, tu cerita dia lah. Sama juga dalam Islam ni. Gerakan Islam, nak memertabatkan Islam, dia mesti ikut, mesti syarat compliant dalam melibatkan diri dalam gerakan Islam, dan niat saja tak cukup. Tujuan dalam gerakan itu saja nak Islam, tak cukup. Sebab itulah dia orang ni kerik. Kami nak Islam. Tapi caranya lain. Mari yang kedua pula, kami nak Islam. Caranya lain. Yang ni mari isu lain. Akhirnya orang Islam berpecah dalam satu tempat. Itulah ringkas yang saya boleh ceritakan tentang rancangan rent compression. Tapi kalau macam mana pun, insyaAllah saya ingat ada beberapa poin yang saya tak sempat habiskan. Kita jumpa sama dalam slot yang akan datang insyaAllah. Saya ambil masa sedikit selain daripada Q&A insyaAllah. Aku lakukan lihada. Wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.